Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dengan channel TKR SMK Negeri 1 Kersana Kabupaten Brebes. Kita akan menunjukkan tutorial bagaimana cara menggunakan sebuah alat baterai tester ya, atau baterai checker. Alat ini adalah digunakan dengan praktis oleh bengkel-bengkel resmi karena alat ini menggantikan sebuah alat tradisional, yaitu ini yang terlalu lama kalau untuk mengukur ya, dengan higrometer. Sekarang yang ini nggak dipakai, kita pakainya ini. Mari kita saksikan. Di sini ada dua buah capitan ya. Pertama positif, capitkan. Lalu negatif. Ya. Oke. Tertera 12,76. Ya, kita lanjutkan. Enter. Pilih English. Enter, pilih out of vehicle karena di luar kendaraan, akinya di luar kendaraan. Oke, terus pilih after charge aja. Lalu pilih yang regular fluid ya, berarti aki basah, aki umum, aki basah yang umum ya. Lanjut, kita pilih pakai GB saja. GB itu untuk melihat ini. Coba. Ya, yang ini 35 ampere. Enter. Kita pilih fokus. 35 ya. 35 sama dengan ini 35. Oke. Okay. Ya, kita lanjutkan. Testing. Zoom. Nah, hasilnya dikatakan good baterai ya, baterai oke. Dengan SOH, state of health, kesehatan baterai 100% bagus. SOC, kapasitas state of charge 98% terisi, tegangannya 12,72, internal resistansi 9,04 mili ohm, dan CCA nya 330 ampere. Jadi dia sekali cranking, sekali starter, dia bisa menghasilkan maksimal 330 ampere. Kesimpulannya, baterai ini adalah dalam kondisi oke. Sekian dan terima kasih.